manipulated. Dan dia manipulate Akish into thinking mak Akish. Baru-baru ini, Puteri Balqis dijemput ke YouTube Bros Gang TV untuk berkongsikan secara terbuka mengenai apa yang terjadi pada dirinya hingga menjadikan dirinya sekarang. Apa yang mengejutkan penonton adalah pendedahan Balqis mengenai sikap buruk bapa kandungnya yang disifatkan pemalas hingga hidupnya dan ibu merana. Balqis berkata, dia dan ibunya akan dipukul jika meminta bapanya untuk mengajarkan mereka mengaji Al-Quran. Turut mengejutkan, Balqis mendedahkan sikap buruk bapanya serta mendakwa pernah diraba oleh lelaki itu ketika kecil. Manipulator. Dan dia manipulate Akish into thinking mak Akish jahat. So, bila Akish dah besar, Akish rasa guilty. Sebab Akish benci salah. Sabar-sabar Akis, sabar, tak nafas. This all about life lah. Akis kena stand kuat. Akis kena kuat. Dan Akis tak boleh cakap dekat siapa-siapa sebab Akis minta maaf mami Akis dah tak tahan. Faham. Tabar Akis kena kuat, kena kuat. Tak nafas, relax. Akis dah tak tahan. Setiap kali Akis nak bagi tahu, mami akan cakap, Tak apa, keep silent. Nanti benda tu akan backfire dekat mami. Orang takkan percaya. Tak apa, keep silent. Fuck, I can't do that anymore. Yeah. It's been 15 years and more. Akis kena kuat. Setiap kali Akis nak cakap, keep silent. It's breaking me inside. Oh, shit. So, orang, satu orang akan pandang dekat Zahir. Mak bertatu, ayah pergi surau. No one will believe us. So sampai sekarang mak saya kena langsaikan hutang yang dia buat. Dia berhutang dekat orang. Ramai orang benci mak saya sebab dia tak bayar hutang. Dia suka pergi kedai urut main dengan perempuan Indon.